Kata-kata hari ini mantap, kita mantap. nemu hidden gem di Banjarnegara. Halo teman-teman, melanjutkan video yang sebelumnya. Kemarin kita bikin video, kita ngetrip dari Kebumen ke utara lewat Karang Sambung ke arah Banjar, sarapan di dekat Banjarnegara. Kemudian naik lagi, kita berhenti di daerah Kali Bombong, Kali Bombong, lihat perbukitan dengan sawah-sawahnya bagus banget. Terus naik lagi Kali Bening sampai ke perbatasan Pekalongan. Nah, ini kita lanjutkan lagi dari perbatasan Pekalongan, kita balik sedikit melipir ke arah timur. Ini kita masuk di pasar di daerah Kali Bening. Ini lumayan macet karena banyak yang parkir di kanan kiri jalan. Buat yang belum nonton video sebelumnya, ditonton dulu teman-teman ya. Ini namanya Pasar Kali Bening ternyata. Pasar Kali Bening masuk wilayah Banjarnegara dekat perbatasan Pekalongan. Wah, ada kebun teh teman-teman tuh. Kebun teh, di bawahnya ada kebun jagung. Sebelah kanan ini sayur sebenarnya. Wah, dingin teman-teman. Wow, ada kebun-kebun sayur. Ini juga sayur di atas ini. Pemandangan masih kebun-kebun sayur teman-teman. Dingin, jalannya halus, banyak tikungan. Kita lanjut, ini muter, tadi udah sampai perbatasan Pekalongan. Tadi kita rencana mau muter balik lagi ke arah Kebumen lagi, cuma ini lewat jalur yang berbeda. Nanti kita rencana mau makan siang di Tikako namanya, tempat makan namanya Tikako. Kita makan siang baru nanti balik Kebumennya. Kita mampir nanti hunting durian teman-teman. Semoga dapat nanti durian, durian Banjarnegara. Wih, asik banget jalurnya. Wih, di bawah kelihatan ada pemukiman. Wah. Jadi ingat jalur di Selo, Boyolali. Dari Magelang ke Boyolali lewat Selo. Jadi ingat jalur itu. Beberapa kali lewat sana. Cakep banget. Oke teman, akhirnya kita sampai juga di Tikako. Kita mau istirahat dulu di sini, pas banget jam makan siang nih. Tempat makannya seperti ini, di daerah lereng bukit ini deh. Oh gitu. Jadi tiket itu dapat. Oh dapat itu. Iya. Oh tiketnya. Teh botol mas. Oke, ternyata tadi masuk sini kita harus bayar dulu 15.000 dapatnya nih, komplimen teh botol. Jadi kita bisa pilih tempat makannya tuh. Di bawah itu bisa tuh sambil main air tuh. Nanti makannya di sini. Oh, ini kita bisa makan di sini. Oh, enggak ada mejanya. Lesehan. Iya. Bilik-bilik ini nih. Cuman enggak ada mejanya nih. Cok kecah nih kan gue.
Tikako. Wah, ini kalau bawa anak-anak enak nih, bisa main air di situ. Oke, kita naik lagi teman. Di sini juga ada tempat duduk. Oh, di sini juga bisa nih. Air terjunnya di bawah. Ya. Yeah. Oke, teman, kita nggak jadi makan di sini. Kita cuma nongkrong aja, istirahat sambil minum teh. Kita lanjut ke bawah, kita nyari tempat makan yang lain aja karena di sini kayaknya kurang oke lah buat makan nih. Cuma cocok buat nongkrong, minum-minum, istirahat aja nih. Karena ini udah terlanjur naik, mau pesen makanan harus ke bawah lagi tadi, ke kasir lagi. Ya udah, kita nyari tempat yang lain ya. Ah, sebenarnya asik nih kalau mau main air di sini, kalau bareng anak-anak di sini nih, asik nih. Bisa main air di sini. Oke, kita nggak jadi makan di sini. Kita lanjut nyari tempat makan yang lain. Ada di bawah tadi rekomendasinya, ada namanya Rumah Dawet Ayu, teman. Ayo kita berangkat. Kita udah sampai di rumah makan Omah Dawet di daerah Banjarnegara, pasti di depan SPBU. Omah Dawet Ayu. Oke, kita makan siang dulu teman. Omah Dawet Ayu, prasmanan ambil sepuasnya. Jalan doang. Kapan nikahnya? Wah, kolamnya kering. Sugeng rawuh. Pengunjung bisa pilih tempat duduk di sini. Di situ lesehan, di belakang sana juga ada. Nah, untuk makanannya kita ambil sendiri. Ini pilihannya beras merah, nasi putih, iya apa? Jagung ya? Nasi jagung. Apa itu? Tiwul. Wah, mentok. Ini di paling belakang juga ada tempat makannya nih. Bali Temuan namanya. Oh, ini kalau mau bikin acara-acara nih di sini. Oh iya, bisa buat meeting. Di situ juga ada lesehan. Di sebelah sini juga ada lesehan nih. Ini ada tanah lapang. Ini kalau dibuatkan tempat bermain anak bagus nih. Kayak ayunan, perosotan gitu. Di belakang ada toilet. Masih luas banget tanahnya. Di sebelah sini juga ada musola. Oke, makan udah habis. Kita lanjut lagi perjalanan ke arah barat nih, dekat sini kita mau nyari durian, teman-teman.
Oke, kita lanjut teman-teman. Setelah makan, kita lanjut nyari durian. Ini lokasinya nggak jauh dari sini. Ya mungkin 10 menit, 15 menit lah. Aduh, barusan padahal ngopi tadi pas makan siang. Habis ngopi, durian. Aduh, aduh. Moga-moga tetap aman lah ya. Desa Lemah Jaya. Lemah Jaya, Wanadadi, Banjarnegara. Nih depannya ada pohon durian nih. Nih durian nih di mobil nih, jualan di mobil. Durian. Oke, kita udah masuk ke gangnya ini. Di depan rame-rame tuh udah mulai durian-durian nih di daerah Lemah Jaya ya, Banjarnegara. Oke, ini dia duriannya banyak sekali. Wih, mantap. Ternyata habis. Mau dibawa ke Jakarta semua tuh. Diangkut ke Jakarta. Aku. Kamun 50 per biji. Ini yang montong 45 per kilo. Kamun. Wah, ada yang kurang, ada yang bijian. Kamun. Kamun ki. Kamun bedanya apa? Unggulannya apa ya? Menang Banjar ki kamun ki yang menang kontes. Ya. Oh. Menang kontes di Jakarta. Rasanya? Legend lah, legend. Rasanya ya mungkin ya lebih enak. Mungkin aku nonton di sini. Nah, malah nonton di sini. Sayang banget. Ini yang ngeri ngiliki wis. Wis ngiliki bodine ana kan dalam lens HP nama E. HP nama E gambar kae, gambar kamu. Wis. Itu kamu kape. Kamu. Sakit. Ini dalamnya. Kuning ya. Kuning. Ini rabu. Oh iya. Niku wau mimang. Niku mimang ge. Mimang. Mimang. Ya. Jadi buran sing ana sertifikatnya ya kuwe iku ya. Kamun. Wah, mantep gue. Tapi nggak rasa nyung-nyung ya orang jadi ngerti ya orang ngerti lah ini. Tapi mudah-mudahan ya enak. Enggak. Siko. Tapi angkernya enak sih itu memang. Memang ya. Tetap kalau formi mah. Kue mungkin menang. Bisa. Kan bisa. Kan bisa. Kan bisa. Kan bisa. Matangnya bukan? Matangnya kurang ganteng tapi kurang. Matangnya bukan? Ini ku durian ini ku seni, ini ku bagian pecah. Yang di dekat ponggenya agak kriuk-kriuk. Ada garing ya? Ada teksturnya. Garing. Aku tau sih ambil sekalian. Ya. Ambil sekalian. Kriuk-kriuk. Oke, akhirnya kita bawa durian. Dapat dua nih. Masukin ke bagasi, guys. Oke, teman-teman, kita udah dapat duriannya. Tadi udah makan banyak juga di sana. Durian
montong sama durian kambun, teman-teman. Dapat juga buat bawa pulang juga. Kita lanjut sekarang balik langsung ke Kebumen. Oke, teman-teman. Kita lanjut pulang ke Kebumen ya. Sekian dulu video touring kita hari ini. Sampai jumpa di video touring-touring berikutnya. Dadah.